Maher Atualibi alias Sony Eranata ditangkap polisi. Lewat akun Instagram pribadinya, ia menyindir lawan seterunya tersebut. Nikita Mirzani menyampaikan rasa leganya. Maher tak bisa sembarangan mengucap kata-kata sembarangan. Nikita Mirzani menyebut penangkapan Maher bukan atas laporannya. Maher ditangkap karena kasus penghinaan terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya, Nikita Mirzani dan Maher sempat berseteru atas komentar Nikita Mirzani menanggapi kepulangan Habib Rizik. Nikita Mirzani menyebut Maher pernah dikeluarkan dari pesantren karena perilaku homoseksual.